Hello, welcome back with me and him and Om Sam. And we are here. Oke, jadi hari ini kita kedatangan pemula, pemain muka lama. Langsung saja Om Sam yang punya Expander Limited dan dipasarin. Lu kok langsung ngebocorin itu punch point yang paling berharganya. Kenapa lu langsung sebutin dia? Enggak, udah terlanjur, enggak apa-apa, lanjutin. Ya, jadi pura-puranya lupa ya. Iya. Oke, jadi jauh-jauh dari Bandung nih. Tadi jam berapa Om? Jam 8. Jam 8 ya. Langsung ke sini buat dipasangin body kit Saber. Kita sudah jadi twins. Twins. Dan nanti pokoknya update-annya apa kita bakal tampilin terus di channel ini. So pantengin terus sampai habis. Jangan di skip. Bukan kita mencari iklan di sini, tapi justru topiknya. Biar sampai ini apaan sih ya? Harus nonton benar dari awal sampai habis. Jadi sebenarnya kalau yang kita akan gua bikin topik untuk si konsep ini adalah the interesting number 4. Kenapa bisa menjadi interesting? Karena ini nggak tanggung-tanggung Expander Limited dengan kode bar 244 di acak-acak. Pas nomor sebernya juga 4. Kenapa jadi baru timbul sekarang? Karena ya ini kita menunggu unitnya aja tuh udah cukup lumayan agak lama ya. Dan limited itu Expander udah apa ya? Produksinya tuh tidak masalah yang gimana gitu. Jadi ini nih unit khusus yang ibaratkan di launch dari Mitsubishi officialnya dengan versi yang tertinggi dengan unit yang sangat terbatas. Jadi ultimate udah tinggi, ultimatein lagi, diultimatekan lagi. Setelah diultimatekan lagi, sekarang kita acak-acak dengan Saber. So ini bisa langsung aja Instagramnya Kosem ada di bawah. Boleh buat kalian warga Bandung, Indonesia Raya, Tanah Air Beta, boleh kepo-kepo. Kalau yang di warga Bandung melihat mobilnya, boleh ngedim-ngedim. Sapa-sapa juga boleh. Di foto, di post, tag Kosem sama Art Industri, pasti diri post ulang. Pasti diri post ulang. Lanjut aja gimana nih? Mau nanya nih kok, jadi awalnya nih mau bodikit ini dari mana nih kok? Pas kebetulan ada temen nih orang Jakarta. Dia bukan teman gimana sih, cuman pas kemarin saya mau di Flampu headline tuh di Jakarta tuh di Jakarta di MBK sana. Nah, ketemu sama nih orang. Kayaknya pas kemarin terus saya lihat juga saya bilang kan. Akhirnya pas lihat lah langsung lah kepoin tuh IG-nya bunyinya Earth. Jadi kan kepoin akhirnya terus gua nge-DM dulu kan, nge-DM. Tadi ini cuma mau beli apa ya kemarin ya? Kemarin tuh pengen beli versi 2 biasa. Versi 2 biasa tampilannya di sini dan tiba-tiba berdoak jadi yang Saber. Itu kenapa tuh kok? Alasan pertamanya kenapa bisa lebih milih Saber dengan versi 2 yang biasa? Keracunan. Enggak deh. Karena ya gini, kalau yang Saber nih kan dia udah plug and play semua. Iya. Yeah. Jadi langsung kita tuh ganti tuh bukan yang hanya cuma tempel-tempel doang kan. Yeah. Atau kalau ya apa ya, kalau zaman dulu nih, zamannya gua mah dempulin dulu. Jadi pakai dari bumper orisinil segala macam, tempelin, dempul, dicat lagi. Oh. Zaman dulu kan, zaman dulu kayak gitu kan, campur-campurnya. Kalau ini kan pas ada mode apa ya, ada sesuatu yang baru dia, jadi body kitnya tuh udah langsung semua gitu, segelondong dari atas sampai bawah. Jadi kan yang barang-barang orisinil pabrikannya ini aman, simpan gitu kan. Jadi nggak akan gimana lah. Nah dari situ kita mulai tertariknya. Oke, jadi sebenarnya benar kok kalau dari sisi tim Earth sendiri ngebuat itu, kita ini kalau bikin add yang kayak tadi kamu sebut di bumper dempulin itu, pemasangannya kan pakai sealer. Yeah. Ketika dilepas lagi kan udah nggak mungkin jadi barang ori lagi, karena namanya sealer itu nempel di body jet sampai ya ada bekasnya pasti kan. Yeah. Nah orang-orang tuh banyak banget yang komplain, ibaratnya pemasangan sealer tuh berantakan. Nah
kan emang begitu kok dari dulu juga yeah, kan ya. Makanya di sini akhirnya muncul dan lahirlah si Saber ini. Jadi nggak perlu merusak barang-barang orisinil, barang orinya gitu kan. Gitu. Yeah. Sebenarnya sama, sama pikirannya sih. Terlihat full spek, bapak yeah, rusak, yeah, original dan book and play, book and play semua. Iya betul betul. Karena kan cukup baru juga ya. Gue yeah, lihat sih baru banget gitu. Ini yang kayak begini tuh kelihatan untuk ini kan modifikasi tapi kelihatannya kayak yang orisinil gitu. Iya yeah, benar. Orisinil, hasil kreasi orisinilnya tuh benar-benar kelihatan. Jadi enggak, oh itu tempelan. Kayak kan sekarang kan si Mitsubishi sendiri Expander kan ngeluarin body kitnya nih. Iya kan dia kita ngeluarin body kitnya sendiri tapi kan itu semua tempelan semua. Tempelan semua. Benar. Jadi kelihatan gitu. Oh ini tempel nih. Kalau ini kan dari jauh itu kok kayak nyatu atau ditempel orang kan di malahan orang juga kemarin nanya ini Expander bukan sih? Iya yeah, kan udah kayak bukan Expander gitu oh, gitu nah, sih kalau udah berubah total ya iya yeah, iya yeah, betul terus ditambah lagi ini pertama kali windbreaker versi 2 karbon sebenarnya kemarin tuh gue bingung sama si Kosen Vin mau dong wing gitu wah yang mana nih? Kecil, oke, okay, berarti yang versi 2 kok. Oke, okay, ini udah di link, ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya plus tuh. Dikarbonin aja bisa nggak? Wah, oh, sebenarnya bisa. Dulu tuh, tadinya tuh gue sendiri ibarat kan males kok ngerjain karbon. Karena balik lagi kalau kita-kita di sini mainan karbon, pengen bikin kilat tuh yang benar-benar murni. Dalam artian, kita-kita nggak mau yang nanti resinnya tipis, sampai akhirnya dikilatkannya pakai clear. Nanti nguning. Nah, kalau kita di sini pengen benar-benar proses kerjanya tuh kayak karbon-karbon pabrikan. Jadi mau dijemur kayak apa juga ya melek gitu. Jadi makanya waktunya kan kerasa sendiri tuh kita ngobrol-ngobrol kan. Gitu sih. Makanya akhirnya ini official Osem jadi orang pertama juga Expander Limited plus karbon-karbon mereka. Gitu. Makanya ini interesting banget nih yang nomor 4 ini. Karena gue pikir ini benar-benar kayak pionirnya juga yeah, nih kita gitu. Ada juga salah order apa sih? Muffler. Oh iya, muffler juga. Jadi salah order. Ah, benar-benar spesial order semua ya. Iya, yeah, spesial spesial karena Kosem ini menyukai apa-apa yang limited gitu. Iya, yeah, yeah, jadi semuanya yang limited. Benar, karena yang limited itu yang ibaratnya tipe tertinggi itu udah terlalu mainstream. Oke. Okay. Sekarang zamannya yang limited. Yeah. Berarti yang benar-benar kayak tailor made gitu. Iya, bahasa itu. Iya, yeah, makanya gue bilang tadi pemula, pemain muka lama. Ternyata pemilihan selera-selera part yang yeah, dipasang di mobilnya juga ayo, luar biasa. Velg juga gila banget ya. Velgnya apa boleh tunggu aja. Pokoknya setiap publikan ada sampai ntar mobil selesai pemasangan kita tampilin semuanya. Yes. Dan Kosen datang ke sini itu pepe guys. Jadi pulang pergi dia. Jadi ini kan kemarin gua ngobrol, bro berapa lama sih pemasangan? Sehari juga bisa beres. Ini buat info buat kalian semua juga. Kalian mau dari kota mana, kota mana. Kalau emang pen pemasangan pun juga bisa ditunggu. Ya monggo. Kalau mau diinapkan yang lebih baik lagi. Cuman kan tergantung waktu masing-masingnya. Fleksibel lah ya. Fleksibel. Agak puas kami lemas. Iya. Gaspol. Gaspol. Hari Minggu boleh kami pemasangan? Boleh hari Minggu tapi harus request 1 bulan sebelumnya. Karena di sini kita harus ngatur tempat sampai dengan human powernya masak dan nggak mau sembarangan orang biasa yang masak. Sudah pengalaman lebih dari 30 tahun ya. Betul. Udah yo. Nah dia ngerakit dari tahun umur 16 sampai tengok serius kok nanya lo bener ya? Iya beneran. Jadi dia umur 16 sudah ngerakit mobil loh. 16 sekarang dia umur 46. Jadi udah sampai sampai banget. Tuh lihat tahu. Karena yang benar, Mike. Jadi kita punya barang mahal, barang baik, tidak terakit baik. Percuma. Rusak-rusak juga. Terus hasilnya satu rusak, kedua ngeliatnya malah jijik gitu. Dipasang di mobilnya, ih kok lucu banget nih, gak jadi aneh gitu, nggak klimis gitu mobilnya. Nah itu yang kita benar-benar jaga di sini. Iya iya betul. Jadi gimana kok kalau misalkan nanti udah naik mobil, mungkin datang ke Cirebon terkesannya apa? Terkesannya gimana ya?
speechless lah ya. Soalnya kalau melihat hasil karyanya nih, bisa sebanding lah. Sebanding gua nunggunya gitu kan ya. Tapi ya itulah dalam sebuah penantian mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin, amin. Oke, jadi begitu dulu. Mungkin kita lanjut lagi ke pemasangan sampai akhirnya nanti mobil jadi. Thank you for watching and see you in the next video.